الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ini majelis yang ke-10 dari penjelasan kitab Ad-Durar al-Bahiyah fi al-Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga dari Durar Fiqhiyah ini. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas tentang bab salatil khauf. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan mulai memasuki bab salatis safar. Kata beliau rahimahullahu taala, babu salatis safari. Ya. Di sebagian cetakan ditulis salatil musafir. Kalau di tulisan tangan Imam Syaukani, babu salatis safar. As-safar secara bahasa dia keluar dari negerinya. Seorang keluar dari negerinya melakukan perjalanan. Yang asal kata as-safar di dalam bahasa Arab itu dari makna al-kashf, menyingkap. Sebab kalimat-kalimat yang tersusun terangkai dengan 3 huruf ini, sin, fa, dan ra, ini memberikan makna menyingkap, menjelaskan. Karena itu kata tafsir itu diartikan penjelasan, penerangan, dan menyingkap sesuatu. Iya. Dan dikatakan safar itu sebagai safar, perjalanan itu dengan kata safar, sebab dia menyingkap seseorang di dalam perjalanannya, menyingkap bagaimana akhlaknya dan bagaimana hakikat orang tersebut. Ya. Dan di dalam bab ini Asy-Syaukani rahimahullahu taala menguraikan sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan salat orang yang musafir. Kata beliau, yajibul qasru ala man kharaja min baladihi qasidan lis-safari wa in kana duna baridin wa idza aqama bi baladin mutaraddidan qasara ila 20 yawman thumma atam wa idza azama ala iqamati 40 atamma ba'daha walahu al-jam'u taqdiman wa ta'khiran bi adanin wa iqamataini. Ya. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama tentang hukum mengqasar salat di dalam safar. Ya. Tentang mengqasar salat ini harus diketahui bahwa asal pengwajiban sholat itu 2 rakaat 2 rakaat. Dalam hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari, beliau berkata, "Fardhatish sholatu raka'ataini thumma hajar fa fardhat arba'an wa tarakat sholatish safari 'ala al-awwal." Jadi sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Asal pengwajiban, kemudian beliau hijrah, kemudian sholat itu setelah hijrah diwajibkan menjadi 4 rakaat. Kemudian untuk sholat safar, orang yang melakukan perjalanan, dibiarkan sebagaimana awalnya, maksudnya tetap 2 rakaat. Dan dalam hadits Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, sahibtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa kana la yazidu fi as-safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadhalik. Tabi saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, mereka semuanya tidak ada yang menambah di dalam perjalanan melebihi dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Dasal pensyariatan mengqasar itu di dalam ayat Al-Quran. Ya, itulah yang disebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayatnya di surah An-Nisa. Falaisa alaikum junahun an taqasuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Maka tidak apa-apa kalian itu mengqasar salat kalau kalian khawatir dari fitnah orang-orang kafir. Ya, lahir dari ayat menunjukkan bahwa qasar itu disyariatkan pada saat adanya kekhawatiran atau ketakutan. Kita ditanyakan kepada Umar oleh Ya'la bin Umayyah, ya, sekarang orang sudah aman, maksudnya tidak ada lagi kekhawatiran, kenapa tetap mengqasar? Maka kata Umar, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga mempertanyakan, ya, takjub seperti apa yang kau takjub darinya. Maka saya tanya hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Jadi mengqasar salat itu adalah sebuah sadaqah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersadaqah terhadap kalian dengan hal itu. Maka terimalah sadaqah itu. Terimalah sadaqah tersebut. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya mengqasar. Dan silam pendapat di kalangan para ulama tentang hukum mengqasar. Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa mengqasar salat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Sebab disebutkan furidatus salatu raka'ataini. Ya. Salat itu diwajibkan 2 rakaat. Itu asal pengwajiban. Jadi kalau di safar tetap seperti awalnya, maka dia bermakna diwajibkan. Ya. Namun bagi jumhurul ulama, ini bukanlah menunjukkan mana pengwajiban, tapi mana penekanan untuk mengqasar. Sebab sejumlah sahabat mereka tidak mengqasar, ya, pada keadaan tertentu. Pada keadaan tertentu, seperti misalnya Ibnu Mas'ud dalam kisah beliau sholat di belakang siapa? Utsman bin Affan di haji. Utsman sholat 4 rakaat. Dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa harusnya sholat 2 rakaat. Tapi begitu Utsman sholat 4 rakaat, beliau juga ikut sholat 4 rakaat di belakangnya. Beliau juga sholat 4 rakaat di belakangnya. Dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau melakukan sholat 4 rakaat ini, ini beraneka ragam udur yang disebutkan. Dan ada yang mengesankan bahwa beliau tetap meyakini itu safar, tetapi sholat yang dilakukan 4 rakaat. Nah, dan demikian pula sejumlah sahabat yang lainnya, ada beberapa asar yang menunjukkan tentang hal ini. Ini yang dipakai oleh jumhur. Ya. Dan memang kalau dari sisi dalil, pendapat yang mengatakan wajibnya mengqasar dalam safar ini lebih kuat. Ya. Adalah pendapat yang lebih kuat. Maka tidak pantas seorang meninggalkan hal tersebut. Ya, kecuali kalau ada keadaan-keadaan tertentu, ya, maka di sini letak pertimbangan apa yang diterangkan oleh jumhur al-ulama. Jadi beliau katakan yajibul qasru, ini penekanan dari Imam Syaukani, beliau berpendapat wajibnya mengqasar. Ala man kharaja min baladihi, ya, ala kharaja min baladihi qasidan lis-safar. Ya, jadi beliau syaratkan orang yang dikatakan musafir itu dia keluar dari negerinya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dia memaksudkan untuk safar. Jadi harus ada maksud.
syarat yang ketiga, wa in kana duna barid, walaupun kurang dari barid. Maksudnya ada jarak. Ada jarak yang dengannya ditempuh. Jarak itu dianggap sebagai jarak safar. Jadi ini tiga ketentuan seorang dikatakan sebagai musafir. Yang pertama dia keluar dari negerinya, yang kedua dia memaksudkan dengannya safar, kemudian yang ketiga apa? Dia menempuh jarak perjalanan yang sudah dikatakan dengannya dia melakukan safar dengan jarak itu. Iya. Jelas ya? Baik. Sekarang di sini pembahasan kedua, ukuran sebuah safar. Maksudnya jaraknya berapa yang dikatakan dia itu musafir. Asy-Syaukani rahimahullahu taala di sini telah mengatakan wa in kana duna barid. Jadi katakan musafir walaupun sejarak satu pos atau kurang dari satu pos. Ya. Satu barid. Ya, barid itu artinya apa? Pos ya. Dan barid di dalam ukuran ukuran yang lebih dikenal, dia 4 parsakh. Barid itu satu barid 4 parsakh. Dan satu parsakh 3 mil. Satu parsakh berapa mil? 3 mil. Kalau begitu satu barid berapa mil? Hah? Sekitar 12 mil. Jelas ya? Sisa kita hitung, 1 mil itu berapa? 1 mil itu berapa? Ya. Ada yang menyebutkan 1,6, ada yang menyebutkan 1,8. Ya. Jelas ya? Dan ini ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Tapi di dalam sejumlah buku disebutkan bahwa 1 mil itu 1,8 kilo ya, atau 1848 meter. Itu jarak 1 mil. Jadi kalau 1 barzah ya dibagi, kalau 1 parsah ya berarti dikali berapa? Dikali 3. Jadi 5,5 kilo. Ya, kalau 1 barit ya 5,5 dikali berapa? Hah? Dikali 4. Jadi berapa? 22 kilo. Kalau lengkap semua 22,1. 22,1 kilo. Jelas ya? Jadi itu jarak satu barit, satu pos. Iya. Nah. Dan pendalilan Imam Syaukani rahimahullahu taala di sini dengan jarak satu barit ini, beliau ambil dalam sebuah riwayat. Ya, beliau ambil dalam sebuah riwayat ya, yaitu tentang kisah apa perempuan yang melakukan safar. Ada beberapa riwayat dalam Bukhari dan Muslim. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira thalathata ayyamin bighairi mahram. Tidak halal seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat dia safar 3 hari tanpa mahram. Dalam sebuah riwayat yawman wa layla, sehari semalam dia safar tanpa mahram. Di dalam riwayat Abu Daud apa namanya baridan, satu barid. Nah, ini yang dipakai oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala tentang riwayat al-barid ini. Ya. Tidak ada jarak yang lebih sedikit daripada itu sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasikh shalla rak'atain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau keluar di jarak 3 mil atau 3 parsakh, ragu di sini rawinya. Syu'bah yang ragu. Maka beliau salat 2 rakaat. Ya, kalau 3 mil ini pendek ya jaraknya. Kalau 3 parsakh berarti berapa mil? 9 mil. Iya.
berarti 9 mil. Nah, kalau di cocokkan dengan riwayat sebelumnya Barid, maka ini akan lebih kita kuatkan 3 farsakh. Jelas ya? Baik. Tidak ada riwayat-riwayat yang lain tentang jarak qasar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang berapa jarak beliau qasar. Dan tadi riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaqan di dalam sahihnya. Al-Bukhari berkata, "Kan Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yuqassirani wa yuftirani fi arba'ati burd wa hiya 16 farsakhan." Adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, kata Al-Bukhari dalam sahihnya, keduanya mengqasar dan berbuka di perjalanan di jarak 4 barid. Di jarak berapa barid? 4 barid. Jadi 4 barid berapa farsakh semua? 16 farsakh. Ya, ini dua asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan dua-duanya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi kalau 4 barid jaraknya berapa kilo? Hah? 21 kali 4. Ya, sekitar 22,1 ya, berarti 88. Sebagiannya menggenapkan 89 sebab ada komanya, 22,1 dikali 4 berarti 88,6. Ada yang menggenapkan 9. 89 kilo. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah, beliau perkirakan sekitar 60 atau 70 kilo. Kalau Syekh Ahmad An-Najmi ya rahimahullah, beliau menganggap sekitar 40 kilo. Ya, sebab beliau sendiri pernah mencoba melakukan perjalanan ya sehari semalam itu, dan beliau hitung dengan menggunakan keledai. Ya. Nah. Jelas ya? Baik. Ini jarak-jarak kita lihat. Ya, ada yang menyebutkan dengan jarak hari, sehari semalam, 3 hari 3 malam. Ada yang 1 barid, ada yang 3 farsakh, 4 barid. Ya. Yang mana yang menjadi ketentuan di sini? Ya. Jelas? Nah, adanya beraneka ragam batasan-batasan ini dalam hadis-hadis yang sahih. Ini beraneka ragam pendapat para ulama di dalam menilainya. Sebagian para ulama mengambil jalur hati-hatinya. Ya, paling banyaknya dari riwayat-riwayat itu adalah 4 apa? Barid. Maka itu dikatakan jarak yang paling jauh. Ya. Jarak yang paling jauh. Dan ini telah datang dari Ibnu Abbas semisal dengannya, sebab dia memang memfatwakan ini. Kata Ibnu Abbas, kalau dia ke Arafah, dari Mekah dia ke Arafah, ya, dan sekitarnya dia tidak mengqasar. Sebab Arafah bukan jarak 4 barid. Tapi kalau dia ke Taif, ke Asfan, ya, sebelum Taif, ini dia apa? Dia mengqasar. Ya, sebab itu sudah di jarak-jarak 4 barid. Jelas ya? Itu memang paling jauhnya. Dan ini yang banyak difatwakan oleh ulama kita di masa ini. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan selainnya. Ya. Di sisi lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau melihat dari jarak-jarak yang kita sebutkan tadi, itu tidak ada pembatasan. Tapi itu adalah contoh-contoh yang menyebutkan keadaan musafir tergantung dengan daerahnya dan kebiasaannya. Ya, maka kadang ada yang urfnya perjalanan 1 barid sudah dianggap apa? Musafir. Ada yang urf mereka, kebiasaan mereka perjalanan 4 barid baru dikatakan apa? Musafir. Karena itu beliau katakan tidak ada batasan tertentu dalam jarak safar itu. Dihitung dengan berapa apa? Berapa kilo dan seterusnya. Tidak ada jarak tertentu. Tapi ini kembali kepada urf dan kebiasaan di sebuah tempat. Kembali kepada apa? Uruf, apa yang dikenal, kebiasaan di tempat tersebut. Iya. Jelas ya? Misalnya kita di
kota Makassar ini, kalau kita ke Goa misalnya, ke Maros, itu tidak dihitung musafir dari urf orang-orang di sini. Padahal dia sudah di luar kota apa? Kota Makassar. Sudah di luar urf kota apa? Sudah di luar kota Makassar. Tapi urf masyarakat tidak dianggap apa? Musafir. Tapi kalau dari Makassar ke Pangkep, itu dianggap safar. Dianggap safar, melakukan perjalanan. Maka ini urf kebiasaan. Jelas ya? Di sebagian tempat misalnya, anggaplah seperti Jakarta yang luas itu. Ya. Dari ujungnya, dari ujung Jakarta ke ujung yang lainnya, mungkin jaraknya, ya, ya kalau tidak macet mungkin, apa namanya, sama aja dari sini ke, apa, ke Pangkep atau yang semisal dengan itu. Tapi pada saat macet, maka perlu waktu yang lebih lama. Bersama dengan itu, orang-orang Jakarta tidak ada yang menghitungnya sebagai apa? Sabar. Mereka anggap sebagai perkara yang biasa bagi mereka. Jelas ya? Maka inilah urf yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah yang sebenarnya menjadi perhitungan dan pertimbangan. Ya, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan kelihatannya ini pendapat yang lebih kuat. Ya, sebab kalau kita ingin mengambil satu-satu darinya, maka ada beberapa riwayat dalam masalah. Tapi kalau ingin mengambil hati-hatinya seperti yang disebut oleh Syekh Ibnu Baz, diambil yang 4 barid dengan jarak 89 kilo yang kita sebutkan tadi, atau kalau Syekh Ibnu Baz sendiri 60 sampai 70 kilo sudah dianggap musafir, ini juga adalah hal yang bagus. Iya, jelas ya? Baik, jadi ini ukuran sebuah safar. Iya. Dan itu diperhatikan ya, ketentuan yang lainnya. Dia safar, dia telah meninggalkan negerinya. Ya, sudah terlihat bangunan-bangunan negerinya dia tinggalkan. Dia sudah mulai apa? Mulai safar. Karena itu di dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di riwayat yang ke-241. Kata Anas, "Shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra bil Madinati arba'an wa shallaitu ma'ahu al-Asra bidil Khulaifah raka'ataini." Kata Anas, saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur di Madinah 4 rakaat. Ya, mukim ya, tetap apa? Itmam, sempurna 4 rakaat duhur. Kemudian beliau keluar bersama Nabi di mana? Di Dhul Khulaifah. Ya, di Dhul Khulaifah mereka sholat 2 rakaat. Sudah apa? Sudah mengqasar. Sudah mengqasar. Makin menunjukkan seorang musafir kalau dia sudah mulai jalan, dia sudah mulai jalan. Dhul Khulaifah ini sudah di apa namanya, keluar dari kota Madinah, ya, sudah mulai keluar dari kota Madinah. Kalau dia sudah mulai jalan, jalannya sudah apa namanya, mulai seperti orang yang musafir, sudah dia lihat bangunan-bangunan kotanya dari luar kota, ya, maka tidak ada masalah dia mengqasar, tidak ada masalah dia mengqasarnya. Jelas ya? Ya, ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Sholatnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kita di Makassar ini, kalau misalnya kita ke Makassar, dari Makassar kita mau melakukan perjalanan, ya, anggaplah misalnya kita sudah di bandara Makassar sana, bandara Sultan Hasanuddin. Bandara ini pas di luar kota Makassar dan di luar kota Maros. Kita dari bandara melihat sudah bangunan-bangunan kota Makassar di situ yang kita tinggalkan. Bagi siapa yang ingin mengqasar di bandara ini, silahkan. Kalau dia memang akan melakukan apa? Sudah akan melakukan perjalanan. Jelas ya? Kalau dia memang niat untuk melakukan safar. Ya. Ini sama dengan kejadian yang kita bacakan di sini dari apa yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, waktu pembolehan mengqasar bagi musafir. Waktu safarnya belum pasti. Ya. Sini tentang menentukan masalah waktu. Ya. Ada seorang musafir. Ya, seorang musafir melakukan perjalanan. Musafir yang melakukan perjalanan ini ada beberapa keadaannya. Keadaan yang pertama, dia berjalan, tidak singgah. Dia berjalan tidak singgah. Kalau dia berjalan tidak singgah, maka asalnya dia apa? Boleh mengqasar. Berapa lama pun dia berjalan. Kalau dia berjalan setahun pun tidak pernah singgah, ya, jalan semua negeri,
sehingga cuma makan saja, jalan lagi sehingga makan, jalan lagi sehingga makan. Ya, maka ini dia tetap dihitung apa? Musafir. Selama apa? Selama perjalanan. Jelas ya? Nah, jadi ini dilihat keadaannya. Keadaan seperti yang dianggap safar, tetap berjalan, sebab dia musafir. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sengaja saya sebutkan supaya kita mengetahui juga bagaimana cara mengukur sebuah safar itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah memberi fatwa tentang orang yang tinggalnya di kapal. Ya, dia tinggal di kapal, keluarganya di kapal semuanya, kehidupannya di kapal. Ya, jelas ya, kehidupannya di mana? Di atas kapal. Ya, semua perlengkapannya ada di kapal itu. Ya, kapal ini berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Nah, maka ditanyakan kepada beliau, apakah orang ini safar? Jawab beliau, tidak. Dia bukan musafir. Ya. Sebab hal-hal yang berat bagi orang safar itu hilang darinya. Tidak ada sifat sebagai dia orang yang safar. Ya, dia sama saja seperti ketika duduk di tengah keluarganya, semuanya ada di atas kapalnya. Ya, jelas ya? Baik. Karena itu apa yang kita sebutkan tadi, keluar dari negerinya, kemudian dia memaksudkan dengannya safar. Ingat ya, ada maksud dengannya safar. Ya, dan keadaan safar itu dimaklumi. Ya, keadaan seorang musafir ada masyakkah di dalamnya dan seterusnya. Ya, baik. Jadi orang yang musafir itu, saya kembali kepada pembahasan awal, orang yang musafir itu kadang dia berjalan dan kadang dia singgah di sebuah tempat. Ya, dia singgah bukan untuk menetap. Dia singgah bukan untuk apa? Menetap. Kalau dia singgah untuk menetap, ya itu sudah berubah ininya, sudah menjadi mustautin, sudah orang yang tinggal sudah di negeri itu. Jelas ya? Dia sudah tinggal di negeri tersebut. Ya, ini dia singgah bukan untuk menetap. Nah, maka orang yang singgah ini bukan untuk menetap, ini ada dua keadaannya. Ada dua keadaannya. Ada yang dia singgah di sebuah tempat bukan untuk menetap, dia tahu berapa hari dia akan tinggal di tempat itu. Dia tahu berapa hari. Ya, misalnya dia punya keperluan sepekan. Oh, saya tempat ini cuma sepekan. Jelas ya? Jadi dia tahu berapa hari. Sudah pasti berapa hari dia akan menetap di situ. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia singgah di sebuah tempat, dia tidak tahu kapan dia akan meninggalkan tempat itu. Sebab dia tidak tahu urusannya kapan akan selesai. Jelas ya? Nah, inilah yang dibahasakan di sini oleh Imam Syaukani. Keadaan yang kedua, wa idza aqama bi baladin mutaraddidan. Kalau dia tinggal di sebuah tempat mutaraddidan. Ya, dia ragu atau bingung antara menentukan antara dua pilihan. Mungkin tetap, mungkin balik. Ya. Mungkin besok safar, mungkin lusa, mungkin ya. Jelas ya? Maka orang yang seperti ini hukumnya, kata Asy-Syaukani, qaffara ila 20 yawman. Dia kalau mengqaffar hanya sampai 20 hari saja. Jadi mengqaffarnya hanya sampai berapa? 20 hari. Tsumma atamma, kemudian dia menyempurnakan. Ya. Jelas ya? Ini di keadaan kalau dia mukim dan dia tidak bisa menentukan berapa lama dia tinggal di situ. Ini mengqaffarnya hanya 20 hari menurut Asy-Syaukani. Kalau dia mukim dan tahu berapa lama dia akan tinggal, maka kata beliau, wa idza azama ala iqamati arba'in atamma ba'daha. Kalau dia azam sudah pasti ingin tinggal di situ lebih dari 4 hari dia ingin tinggal, maka setelah 4 hari itu dia harus menyempurnakan, tidak boleh qaffar lagi. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, qaffarnya hanya berapa hari? 4 hari saja. Ini kalau dia pasti, soalnya dia datang sebuah negeri, wah ini saya mau tinggal di sini 2 pekan, 14 hari. Berarti dia hanya boleh mengqaffar berapa hari? 4 hari. Jelas ya? Dia hanya boleh mengqaffar 4 hari. Nah, beda dengan orang yang mutaraddid. Orang yang mutaraddid ini, dia asalnya datang ingin tinggal, singgah. Tapi dia tidak tahu berapa lama di situ. Hajatnya belum diketahui berapa lama selesainya. Ya. Maka ini, kalau tidak diketahui berapa lama selesainya, menurut Asy-Syaukani diqaffar cuma berapa hari? 20 hari. Baik, ini ucapan beliau dulu ya. Kita pastikan ini dua masalah sekaligus kita bahas. Iya. Dan apa yang disebut oleh Imam Syaukani di sini, rahimahullahu taala, ini beliau berdalilkan dengan beberapa dalil.
Ya, tentang 20 hari, tentang 10 hari. Adapun tentang 20 hari itu dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dalam riwayat 245. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk 20 yawman yuqassir as-salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Tabuk 20 hari. Beliau mengqasar salat 20 hari di situ. Ya. Beliau singgah di Tabuk 20 hari. Nah, ya Nabi di Tabuk, ya, karena ada sebuah keperluan yang tidak tentu kapan selesainya, beliau mengqasar salatnya berapa? 20 hari. Nah, ini yang dipakai dalil oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Baik. Jelas sampai sini ya? Ya. Tapi apakah ini diterima dari beliau? Ya. Jawabannya kalau kita lihat ya para sahabat di sebagian peperangan para sahabat mengqasar 2 bulan mengqasarnya. Ya. Dan ada di sebagian peperangan lagi di daerah yang bersalju para sahabat mengqasar salat 6 bulan. Karena menunggu salju kapan ini? Kapan? Apa memungkinkan mereka menyelesaikan tugas-tugasnya? Ya, selama masa itu 6 bulan mereka mengqasar. Jelas ya? Ya. Maka kalau kita cermati ini 2 bulan, 6 bulan, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak jelas berapa lama dia akan menetap di tempat itu, asalnya nama musafir itu masih ada padanya. Iya kan? Nama musafir itu masih ada padanya sebab dia belum orang, bukan orang yang menetap. Ya, mungkin saja tiba-tiba selesai langsung safar. Ya, jelas ya? Maka yang seperti ini yang benarnya tidak ada batasan berapa lama dia apa? Mengqasarnya. Tidak ada batasan. Jadi untuk pembahasan yang ketiga ini, yang benarnya tidak ada batasan waktu tertentu berapa lama mengqasarnya. Jelas ya? Iya. Dan ini masih tercakup di dalam konteks umum di ayat wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah. Ya, kalau kalian berpencar di muka bumi, enggak apa-apa kalian mengqasar salat. Jelas ya? Ya. Baik. Adapun kalau di keadaan yang kedua, ini masalah yang keempat. Ya, dia menetap, dia tahu berapa lama dia akan menetap di situ. Nah, di sini Asy-Syaukani menyebutkan berapa hari? Hah? 4 hari. Dan 4 hari ini pendalilan beliau 4 hari, beliau mengambil dari apa? Dari kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau melakukan perjalanan haji. Ya. Dan di hadis-hadis yang menjelaskan perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau hanya mengqasar salatnya 4 hari di Mekah. Iya. Sebab Nabi tiba di hari keberapa? Hari keempat, Dzulhijjah. Maka beliau mengqasar salat di hari keempat, kelima, keenam, dan apa? Ketujuh. Maka ini disebutkan 4 hari. Nah, jelas ya? 4 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salatnya. Iya. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain. Iya. Menunjukkan selain dari 4 ini. Seperti dari hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah, fa shalla rak'ataini rak'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Iya. Hatta raja'na ila al-Madinah. Tapi bukan ini ya, ini hadis lain. Hadis yang ingin saya sebutkan di sini adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu di dalam apa namanya riwayat Abu Daud. Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fath fa aqama bi Makkah 18 laila la yusalli ila rak'atain. Jadi ini di Fathu Makkah Nabi 18 hari tidak salat kecuali berapa? 2 rakaat. Ya. Dan lebih jelas lagi hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Ibnu Abbas berkata, lama fatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, aqama fiha 19 yusalli rak'ataini. Iya. Tapi ini ada 2 riwayat, ada 19 hari, ada 17 hari. Ya, dalam riwayat Abu Daud, tapi riwayat Al-Bukhari ini tentunya lebih apa?
lebih dipegang. Cuma kalau Bukhari menyebutkan 19 hari. Jadi Ibn Abbas berkata, begitu Nabi menaklukkan Makkah, beliau tinggal di Makkah 19 hari, beliau hanya sholat berapa? 2 rakaat. Ya mungkin di 2 kejadian ini, kejadian Makkah, mungkin orang berkata ini kejadiannya sama dengan apa? Keadaan pertama. Sebab Nabi SAW tidak tahu berapa lama akan tinggal di mana? Di Makkah, menaklukkan Makkah waktu itu. Ya, jelas ya? Beda dengan haji. Haji itu sudah tahu berapa lama. Jelas ya? Ya. Tapi yang menjadi masalah di sini, Ibnu Abbas mengambil kesimpulan. Ibnu Abbas berkata, sederhananya, "Panahnu idza safarna fa aqamna 19 qassarna wa idza zidna atmamna." Ya. Ini pemahaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kalau kami safar lalu kami tinggal di sebuah negeri, di sebuah tempat 19 hari, kami qasar. Lebih daripada itu kami sempurnakan. Kami sempurnakan. Jelas ya? Ini pemahaman dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, dan beliau ini secara bahirnya beliau memandang pada seluruh safar. Jelas ya? Yang difatwakan oleh para ulama kita di Lajnah Daimah, Syekh bin Baz dan selainnya, yang diambil adalah di jarak 4 hari saja. Sebab itu hati-hatinya adalah hal yang hati-hatinya dan paling pastinya, sebab Nabi ya mengqasar untuk di Mekah apa 4 hari. Adapun yang disebut oleh Ibnu Abbas ini ada kemungkinan di dalam kejadiannya. Dan apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas ini tidak dipahami, ya ada sebagian sahabat yang lain berbeda pemahamannya dengan itu. Jelas ya? Maka mungkin apa yang disebutkan kalau diambil batasan 4 hari ini lebih hati-hati. Ini lebih apa? Lebih hati-hati. Karena itu di masalah yang keempat ini, apa yang disebut oleh Imam Syaukani, itu insyaallah taala sudah merupakan kesimpulan yang kuat. Kesimpulan yang kuat. Jelas ya? Jadi sekarang saya simpulkan tentang seorang musafir. Ya. Musafir itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia melakukan perjalanan, sair, sedang berjalan. Maka musafir yang sedang berjalan ini berapa lama dia mengqasar? Hah? Dia mengqasar tidak ada batasannya. Sepanjang dia masih berjalan, masih safar, dia tetap dihitung apa? Musafir boleh mengqasar. Ini yang pertama, kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, musafir singgah di sebuah negeri. Ya. Dia singgah di sebuah negeri, dia tahu berapa lama dia akan singgah di negeri itu. Maka ini berapa lama dia mengqasar? 4 hari dia mengqasar. Jelas ya? Ya, kalau kita sebut 4 hari berarti 4 hari 4 malam. Iya, jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, seorang musafir melakukan perjalanan, dia singgah di sebuah negeri dan dia tidak tahu berapa lama dia singgah di negeri tersebut. Belum bisa mengukur berapa lama dia singgah di negeri tersebut karena keperluannya. Maka ini apa hukumnya? Ya, dia mengqasar. Ya, tidak ada batasannya. Jelas ya? Mengqasar tidak ada batasannya. Baik. Itu insyaallah taala kesimpulan dalam masalah ini. Kemudian pembahasan yang kelima tentang menjamak salat bagi musafir. Ya. Menjamak salat adalah hal yang disyariatkan bagi seorang musafir. Ya. Adalah hal yang disyariatkan bagi seorang musafir, jadi diizinkan untuk menjamak salatnya. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rahala qabla an tazigha asy-syams aqra adh-dhuhra ila waqti al-'ashr, thumma nazala yajma' bainahuma. Fa idza zaghat qabla an yartahil shalla adh-dhuhra thumma rakib. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan rihla, melakukan perjalanan sebelum matahari itu tergelincir, jadi sebelum duhur beliau jalan, duhurnya diakhirkan ke asar. Lalu beliau turun menjama antara duhur dan asar. Berarti ini jama apa? Jama ta'khir. Tapi kalau beliau melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, beliau sholat duhur dulu. Setelah sholat duhur baru apa? Melakukan perjalanan. Ya di sini tidak disebut. Ya tidak disebutkan di sini Nabi menjama. Tidak disebutkan di sini Nabi apa? Menjama. Tapi bagi siapa yang ingin menjama, boleh dia jama. Tapi jamanya jama apa? Jama dengan itmam, tidak diqasar. Bukan jama apa?
jamaah qasr. Beda kalau dia sudah berjalan sudah berjalan di tengah jalan, dia apa? Dia mengqasarnya. Di tengah jalan dia mengqasarnya, maka yang seperti ini dia apa? Di tengah jalan dia menjamaknya, maka yang seperti ini dia mengqasar salatnya. Jelas ya? Sebab dia sudah dihitung musafir. Iya. Demikian pula hadits Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya di Madinah, min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada takut dan tanpa ada hujan. Ya, ini menunjukkan syariat untuk menjama tersebut. Syariat untuk menjama tersebut. Baik, jadi jama ini adalah hal yang disyariatkan. Bagaimana kaifiatnya? Menjama itu bisa dijama takdim dan bisa dijama apa? Dijama ta'khir. Iya. Bisa dijama takdim dan bisa dijama ta'khir. Dan asalnya menjama ini adalah keringanan. Maka dilihat apa yang ringan bagi musafir itu. Apa yang ringan bagi musafir itu dalam melakukan apa? Perjalanannya. Iya. Jadi kalau seperti yang dilakukan oleh Nabi, sebelum duhur beliau sudah jalan, ya ini enaknya diundur sampai masuk apa? Waktu asar. Setelah itu baru dijama, jama ta'khir. Tapi kalau setelah duhur mau jalan, ya, maka enaknya sebelum dia jalan, dia apa? Dia sholat duhur dulu. Kalau dia ingin dia jama, maka dia jama. Tapi jamaahnya jama apa? Jama tidak diqasar. Sebab dia belum safar. Dia belum safar. Demikian. Maka ini keadaan yang hendaknya diperhatikan. Keadaan yang hendaknya diperhatikan. Safarnya, qasarnya. Ada seorang misalnya dia pergi dari negerinya. Ya, sebuah tempat. Ya. Dari tempat yang jauh ini dia punya keperluan. Ya, yang tertinggal di negerinya. Dia balik untuk mengambil keperluan itu saja, bukan untuk menetap. Ya. Dia datang misalnya hanya mengambil keperluannya, mau jalan lagi, langsung jalan. Kira-kira dia masih bisa menjamak, mengqasar atau tidak? Hah? Jawabannya iya. Dia sekarang masih dalam posisi apa? Posisi safar. Belum datang untuk kembali seperti orang yang menetap di negerinya. Maka seperti ini masih kondisi safar. Ada seorang yang lupa dia. Sudah melakukan perjalanan. Di tengah jalan dia ingat. Ya. Bahwa apa dia kemarin belum sholat asar. Ya, jadi kemarin belum apa? Sholat asar. Sekarang sholat asar ini karena dia lupa kapan diganti. Begitu dia ingat kan begitu hadisnya. Begitu dia ingat diganti. Nah sekarang dia sholat duhur yang kelupaan ini. Dia sholat berapa rakaat? Hah? 4 atau 2 rakaat? Hah? Ya. Dia lupanya kapan? Di waktu safar atau di waktu hadar? Ya. Di waktu mukim. Kan begitu. Maka di waktu mukim dia lupa, maka dia harus sholat 4 rakaat. Dia harus sholat 4 rakaat. Tidak boleh dia qasar. Sebab ini ya bukan sholatnya sebagai seorang musafir. Sholatnya ketika dia apa? Ketika dia mukim. Demikian. Kemudian kata beliau, bi adanin wa iqamataini, dengan 2 adan dan 2 iqamah. Ya. Jadi kalau dijama 1 kali adan 2 kali qamat. 2 kali qamat. Adan, Allah Akbar, Allah Akbar, dan seterusnya. Setelah itu qamat sekali untuk sholat yang pertama. Kemudian qamat lagi untuk sholat yang apa? Sholat yang kedua. Iya. Apakah disyaratkan harus ada niat menjama? Iya. Nah, tentunya masalah niat ya, seorang berniat. Tapi pensyaratan harus dia menjama, ini termasuk hal yang ingin saya ingatkan. Kadang dibahas dalam buku fikih, kalau misalnya dia berjamaah harus dia syaratkan dirinya berniat sebagai imam. Ya. Dia syaratkan dirinya berniat sebagai makmum. Ya. Dia syaratkan dirinya menjama, disyaratkan begini. Ini semuanya namanya tahsilu hasil. Ini mengadakan sesuatu yang sudah ada. Ya. Asalnya kalau sudah ada orang berjamaah, ya sudah ada sebenarnya. Ada posisi imam, ada posisi apa? Makmum. Ya tidak tergambar bahwa tidak ada bentuk niat dalam hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang sholat as-safar. Berikutnya kata Syaukani rahimahullahu ta'ala, babu sholati al-kusufaini. Ya. Ini bab tentang sholat kusuf. 2 kusuf. Ya. 2 gerhana. Yaitu gerhana bulan dan gerhana apa? Hah? Matahari.
Iya. Dan disebut sebagai sholat khusuf, ini disebabkan kepada sebab. Ya. Sholat yang disyariatkan, dilakukan, disebabkan karena terjadi gerhana. Karena terjadi gerhana. Di dalam pembahasan sholat khusuf ini, ya, ada apa namanya, dua pembahasan, atau ada tiga pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan Asy-Syaukani. Pertama, tentang hukum sholat gerhana ini. Kata Asy-Syaukani, hiya sunnah, dia adalah sunnah. Nah, pendapat sunnahnya ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sholat gerhana hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Sebab dia adalah sholat yang dilakukan karena terjadinya sebuah tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diingatkan, kalau terjadi gerhana seperti ini, maka hendaknya setiap orang itu khawatir dan takut, kemudian dia melakukan sholat beribadah kepada Allah. Iya. Karena itu di dalam sebagian hadis dikatakan, idza ra'aitum syai'an min dalika fazza'u ila dzikrillah. Kalau kalian melihat sesuatu dari gerhana ini, ya, maka fazza'u, pergilah segera dengan penuh khawatiran untuk berzikir kepada Allah. Jelas ya? Maka ya. Ini diantara sisi pendalilan para ulama yang mengatakan itu adalah hal yang wajib. Dan Syekh Ibn Utsaimin condong kepada pendapat ini. Beliau condong kepada pendapat yang mewajibkan. Dan beliau menganggap bahwa ini adalah kejadian yang Nabi ingatkan akan sebabnya. Tidak boleh disepelekan. Dan kalau dikatakan dia itu sunnah, maka orang-orang yang berada di pekerjaannya, berada di perdagangannya, ya, terjadi gerhana, mereka santai-santai saja. Mereka santai-santai saja. Jelas ya? Dan dari sini juga kalau kita tahu apa itu sholat gerhana, ya, bahwa sholat gerhana ini dilakukan karena melihat sebuah tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama mengingatkan bahwa tidak pantas ya disiarkan berita-berita akan terjadi gerhana, akan terjadi ini dan seterusnya. Ya, walaupun bisa dihitung dari apa namanya ilmu hisab dan seterusnya, itu tidak diingkari, bisa dihitung. Tetapi mengumumkannya kepada manusia ini kurang tepat. Jelas ya? Sebab kalau sudah ditawarkan gerhana, tidak sama kalau dia tidak tawarkan gerhana, tiba-tiba dia lihat saya, maka ini akan lebih mengena di dalam hati, mengena di dalam jiwa. Beda kalau sebelumnya dia sudah apa? Sudah dengar, ya. Sebelumnya dia sudah mendengarkannya. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian harus diketahui bahwa gerhana itu terjadi, dia punya dua sebab. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Ada sebab syar'i dan sebab apa? Kauni. Sebab syar'i itu adalah tanda dari tanda kebesaran Allah. Sebuah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya manusia ingat, membuatnya takut, ya, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi adalah sebab syar'i, dan ini yang didahulukan. Sebab yang kedua ada sebab kauni. Ya, gerhana, kenapa terjadi gerhana? Dimaklumi ya, karena ya tertutupi, kalau dia apa namanya, matahari tertutupi oleh apa? Bulan, atau bulan tertutupi oleh matahari, dan apa namanya? Ya, seterusnya dari ya apa pembahasan yang dimaklumi kenapa gerhana itu bisa terjadi secara ilmu pengetahuan. Jelas ya? Itu sebab kauni. Hal yang seperti ini tidak diingkari. Ya. Hal yang seperti ini tidak diingkari. Nah, tapi harus diingat bahwa sebab kauni ini jangan menyebabkan kita bertumpu padanya. Tapi kita harus mendahulukan bahwa ada sebab syar'i, yaitu terjadinya gerhana ini, ini adalah sebuah tanda dari ayat-ayat, sebuah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aytum dhalika fad'ullah wa kabbiru wa tafaddaqu wa sallu." Ya, sungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah keduanya itu gerhana, ya, karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Jadi gerhana itu tidak terjadi karena ada yang mati, ada yang meninggal.
Dan tidak pula gerhana terjadi karena ada orang yang baru lahir. Tidak. Ya. Tapi dia adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Kalau kalian melihat itu, maka berdoalah kepada Allah. Bertakbirlah. Bersedekahlah. Dan lakukanlah sholat. Dan lakukanlah sholat. Demikian pula dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari yang saya sudah bacakan tadi. Ya, dan juga di dalam hadis Asma bintu Abu Bakar, Rasulullah memerintah, ya, pada saat terjadinya gerhana matahari, beliau perintah untuk membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Ini bersedekah dengan membebaskan budak. Dan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau bercerita in kasafatish syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Matahari itu gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Ibrahim meninggal. Siapa Ibrahim meninggal? Ya, Ibrahim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia berkata in kasafat li mauti Ibrahim. Orang-orang berkata matahari ini gerhana karena Ibrahim meninggal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayati Allahi azza wa jalla la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytuhuma fad'u Allah ta'ala wa sallu hatta yanjali. Sungguhnya matahari dan bulan dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat kedua gerhana ini, maka berdoalah kepada Allah. Salatlah kalian sampai gerhana itu hilang. Hatta yang jali maksudnya kembali terang. Ya, misalnya gerhana itu terjadi karena pertemuan antara matahari dan bulan ini. Jadi begitu sudah selesai gerhananya, yang jari, nah itu adalah batasan akhir melakukan sholat. Jelas ya? Baik. Jadi ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang sholat gerhana. Dan ini mungkin harus dipertimbangkan pendapat para ulama yang mewajibkan sholat gerhana ini. Ya. Jelas ya? Walaupun kebanyakan para ulama menganggap bahwa sholat gerhana adalah sunnah. Kemudian pembahasan yang kedua, sebelum saya pindah ke pembahasan yang kedua, setelah kita tahu bahwa sholat gerhana ini karena sebuah tanda dari tanda kebesaran Allah, ya, maka di sini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu mirip dengan gerhana? Bukan gerhana, tapi kejadian lain. Ya. Seperti misalnya terjadi musibah terus. Tsunami di sini, tsunami di sana, tsunami di beberapa tempat. Ya. Apakah boleh melakukan sholat seperti sholat gerhana untuk ini? Sebab dia juga adalah tanda dari tanda kebesaran Allah. Atau terjadi gempa terus-menerus. Ya. Yang berulang terus-menerus. Ini juga tanda dari tanda. Ayat dari ayat Allah. Apakah disyariatkan melakukan sholat gerhana? Ya. Di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, boleh melakukan sholat seperti sholat gerhana. Dan Syekh Ibn Utsaimin condong menguatkan pendapat ini. Beliau condong menguatkan pendapat ini. Iya. Jelas ya. Walaupun kebanyakan ulama yang lain, mereka khususkan pembahasan hanya di dalam gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua di sini, kaifiat sholat gerhana. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala berkata, wa afahhu ma warada fi sifatiha raka'atani fi kulli raka'ah ruku'ani. Iya. Raka'atani fi kulli raka'atin ruku'ani wa warada salasatun wa arba'atun wa khamsun wa yaqra'u ma baina ruku'aini wa warada fi kulli raka'atin ruku'. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang sifat sholat gerhana. Secara umum sholat gerhana itu dua rakaat secara umum. Ya, sholat gerhana berapa rakaat? Dua rakaat. Perbedaannya dengan sholat yang lain itu di ruku'nya. Di setiap rakaatnya berapa ruku? Yang paling sahihnya di setiap rakaat dua ruku. Di setiap rakaat berapa ruku? Dua ruku. Jadi semuanya satu kali sholat gerhana berapa kali dia ruku? Empat kali dia ruku. Empat kali apa? Empat kali sujud. Kan begitu? Empat kali sujud. Nah, ini yang paling sahihnya di dalam sholat gerhana. Jadi imamnya takbir dulu, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Ya, baca surah. Nah, dan surah yang dibaca diterangkan dalam sejumlah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membaca surah yang sangat panjang sekali. Ya, surah yang sangat panjang sekali di rakaat yang pertama.
Rakaat pertama beliau panjang, baca sangat panjang sekali. Iya. Nah, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat seperti beliau membaca surah Al-Baqarah. Iya. Jelas ya? Bacaan beliau di rakaat pertama. Setelah selesai bacaan, maka beliau ruku. Allahu Akbar, ruku. Jelas? Baca doa ruku biasa. Setelah takbir lagi, Allahu Akbar, i'tidal. I'tidal, apa yang dilakukan? Sujud? Tidak. Lanjut lagi, baca lagi. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah lagi. Jelas ya? Baca surah lagi. Terus baca surah, panjang juga bacaannya. Tapi panjangnya lebih pendek dari yang pertama. Lebih pendek dari apa? Yang pertama. Ya, setelah itu, takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir apa ini? Hah? Itu ruku. Ya, ruku. Berarti sudah dua kali berapa? Dua kali ruku. Ya. Setelah itu takbir lagi, i'tidal, Allahu Akbar. Jelas ya? Setelah i'tidal, Allahu Akbar, sujud. Jelas? Ya. Kemudian naik dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Berdiri ke rakaat apa? Kedua. Kembali baca Al-Fatihah, baca surah. Baca panjang lagi. Tapi panjangnya lebih pendek daripada apa? Sebelumnya. Setelah itu ruku lagi. Allahu Akbar. Ruku. Setelah itu bangkit dari ruku. Kembali membaca Al-Fatihah, baca surah lagi. Tapi bacanya lebih apa? Lebih pendek daripada sebelumnya. Kemudian setelah itu apa? Ruku. I'tidal. Sujud. Ya, sampai selesai sholat. Salam. Jelas ya? Maka inilah yang disebut dengan nama sholat gerhana. Apa yang saya terangkan itu tadi, ini cara sholat yang paling sahihnya, yang paling banyak diriwayatkan di dalam hadith-hadith, dalam hadith Aisyah, dalam hadith Ibn Abbas dan selainnya. Ya, jelas ya? Ya, itu cara sholatnya. Tapi di sini Syaukani telah mengingatkan, kata beliau, wa warada salatatun, dan warid Nabi pernah ruku tiga kali ruku dalam apa? Satu rakaat. Ya, kalau tiga kali ruku dalam satu rakaat, semuanya berapa kali rukunya? Enam kali. Dan warid beliau ruku empat kali. Ya. Dan lima kali. Kalau empat kali berarti semua rukunya berapa? Delapan. Kalau lima kali berarti semua rukunya berapa? Sepuluh. Ya, jelas ya? Sepuluh. Yaqra' ma baina ruku'aini. Beliau baca antara dua ruku. Telah kita terangkan ya. Dan warid juga setiap rakaat satu ruku. Jadi sama dengan sholat biasa. Datang dalam sebagian riwayat. Ya, sekarang kita dudukkan riwayat ini. Ya, jelas ya? Yang menyebutkan berapa rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tersebut. Ya. Adapun yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku satu kali ruku saja, ini ada kelemahan dalam riwayatnya. Nah, ada yang menyebutkan tiga kali Nabi ruku tiga kali, itu ada dalam sebagian riwayat Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Rukunya tiga kali dalam satu rakaat. Ya. Empat kali juga ada sebagian riwayat yang kelihatannya menunjukkan hal itu. Jadi dari sisi periwayatan, ada sebagian riwayat yang kelihatannya dianggap kuat. Walaupun secara umum, para ulama di dalam memahami ini, perbedaan pendapat ini, mereka, ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, sebagian dari ulama menganggap bahwa hadith yang sahih hanya dua kali ruku dalam setiap rakaat. Itu yang sahih. Yang lainnya adalah lemah. Jadi walaupun dia di Sahih Muslim, itu dianggap lemah. Dan ini tarikhah sejumlah ahli hadith. Iya. Yang melemahkan seluruh riwayat daripada apa? Dua ruku. Alasan mereka melemahkannya, sebab ini kejadiannya cuma satu. Iya. Kejadiannya ketika Ibrahim meninggal, terjadi gerhana. Iya. Maka tidak mungkin kejadian cuma satu dan dikatakan keadaan Nabi dua kali ruku, tiga kali ruku, empat kali ruku. Itu tidak mungkin. Padahal kejadiannya cuma apa? Satu kali terjadi. Ya. Karena itulah kebanyakan hadis yang menunjukkan dua kali itu yang paling sahih, yang harus dipegang. Jelas ya? Ini pandangan yang kedua ya. Pandangan yang kedua diakui kesahihan tiga, empat, dan seterusnya. Tapi dia katakan bahwa kejadian cuma sekali. Dan yang paling sahihnya, riwayat yang paling banyak, yang paling masyhurnya, beliau rukunya cuma apa? Dua kali. Ya. Tidak ada yang mengkompromikan. Nah, cara yang ketiga ini dia kompromikan. Boleh dua, boleh tiga, boleh
4 boleh 5. Jelas ya? Tapi cara yang kelima ini, ya apa cara yang ketiga ini kurang kuat dari sisi kita telah sebutkan ya, kejadiannya cuma apa? Cuma pada satu kejadian ketika Nabi ketika Ibrahim putra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jelas ya? Ya, karena itulah yang benarnya dalam hal ini bahwa dalam salat kusuf, salat gerhana itu semuanya totalnya berapa ruku? 4 ruku, berapa kali sujud? 4 sujud. Iya. Ini yang benarnya insyaallah taala dengan kefiat yang telah kita sebutkan. Kemudian pembahasan yang ketiga, sunnah-sunnah salat gerhana. Kata Syaukani rahimahullah, wa nudiba ad-du'a'u wat takbiru wat tasadduq wal istighfar, dan disunnahkan berdoa. Ya, pada saat gerhana segera seorang itu berdoa. Ya. Pada Allah berbanyak doa, dia bertakbir, membesarkan Allah, wat tasadduq, dan dia bersedekah. Pada hari terjadi gerhana dia banyak bersedekah dan banyak beristighfar. Banyak beristighfar kepada Allah. Sampai di dalam hadits Anas yang telah dalam hadits Asma bintu Abu Bakar telah disebutkan, Nabi perintah bersedekah membebaskan apa? Budak, bukan sedekah yang sedikit. Ya, jelas ya? Doa, takbir dan istighfar. Ini semuanya untuk menunjukkan rasa khawatir. Ya, dan bagaimana seorang muslim itu ya menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Kemudian pelaksanaan salat gerhana ini, saya perlu tambahkan sedikit. Pelaksanaan sholat gerhana ini apabila terjadi gerhana. Ya, jelas ya? Ya, kalau terjadi gerhana, dia lihat gerhananya, baru dia sholat. Adapun kalau tidak terjadi, dia tidak lihat gerhana. Ya. Yang terjadi cuma di negeri lain, di tempat lain, maka tidak ada kewajiban sholat baginya. Seperti gerhana yang kemarin terjadi ya. Ya, hanya dilihat di mana? Di sebagian Indonesia saja. Ya, katanya di di Aceh, di Jakarta, ya, dilihat gerhananya. Adapun kita di Makassar kemarin, saya kira nggak ada yang melihat ya, ada yang melihat kemarin di Makassar, ya. Nah, tidak ada, ya, jelas. Jadi gerhana ini bagi siapa yang melihat saja, Dan beberapa waktu lalu juga pernah terjadi di Saudi, ya. Waktu itu kita lagi berjalan sama Syekh Shalal Fauzan, ya, beliau setel radio, ya, heran tiba-tiba radio ada orang sholat di Masjid Nabawi, ya, sholat di siang hari, ya, bacaan sholatnya dijaharkan, ya, maka Syekh berkata, oh ini sholat gerhana, ya, langsung beliau berkata seperti itu. Tidak lama setelah itu ada orang yang menelpon ke Syekh. Ya, Syekh, ini terjadi sholat gerhana di Medina. Syekh tanya, kalian di Riyadh lihat gak? Sebab beliau perjalanan ke Qasim. Kata orang tersebut, tidak ya Syekh, kami di Riyadh tidak melihat. Maka kata Syekh, kalau begitu kalian tidak ada kewajiban sholat. Ya. Adapun di Medina mereka lihat, ya mereka sholat bagaimana yang dilakukan sekarang. Jelas ya? Setelah itu di beberapa pertemuan umum yang beliau lakukan di perjalanan itu di beberapa daerah, ya hampir di setiap pertemuan ditanya tentang itu. Semua jawabannya itu bagi siapa yang melihat saja. Jelas ya? Kemudian akhir dari pelaksanaannya itu sampai matahari apa? Sampai gerhananya selesai. Jadi kalau sudah selesai gerhananya, sudah selesai sholat gerhana. Jelas ya? Sudah selesai sholat gerhana. Karena itulah harus diukur. Misalnya seorang terjadi gerhana setelah asar, ya, terjadi gerhana setelah asar, imamnya jangan berkata, ah, saya akan baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Ya. Ini kalau dia baca tiga surah ini, akan makan berapa jam? Ya. Mungkin masuk sholat isya baru selesai. Ya. Mataharinya sudah hilang. Ya. Jelas ya? Karena itulah kalau gerhananya, ya, dalam waktu yang diperkirakan sebentar, maka dia ukur bacaan sesuai dengan apa? Sesuai dengan gerhana tersebut. Demikian pula kalau misalnya seorang sedang sholat gerhana, dia sangka masih panjang gerhana, tiba-tiba langsung terang, ya, hilang sudah gerhananya. Ya, sementara sholat, ya mungkin dia bisa lihat matahari kok langsung menjadi terang sekali sudah. Ya, atau datang orang yang mengabarkan gerhana sudah selesai. Ya, maka yang seperti ini, orang yang sholat ini tidak boleh melanjutkan sholatnya. Tapi dia harus
langsung memperingkat sholatnya, menyelesaikan sholat yang sementara dia sholat itu. Langsung bacaannya dia pendekkan, kemudian dia apa? Dia selesaikan sholatnya. Jelas sampai sini. Maka memperpanjang bacaan ini dilihat kepada apa? Jarak terjadinya gerhana tersebut. Iya. Baik, kemudian berikutnya babu sholatul istisqa. Selesai sudah tentang sholat gerhana. Bab sholatul istisqa, bab sholat meminta hujan. Al-istisqa ya adalah talabus saqi, meminta hujan. Di sini dalam bab ini penulis berkata tusannu indal jadabi raka'atani ba'dahuma khutbatun tatadammanu at-tadhkira wa at-targhiba fi at-ta'ati wa az-zajr 'anil ma'siyah wa yastakthiru al-imam wa man ma'ahu min al-istighfar wa ad-du'a bi raf'il jadab wa yuhawwiluna jami'an ardiyatahum. Ya, ini ada tiga pembahasannya yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang hukum sholat istisqa. Ya. Hukum sholat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Dan sholat istisqa ini yang dibahas di sini adalah sholatnya dalam pembahasan ini. Adapun istisqanya meminta istisqa, meminta hujan, ini bisa dilakukan walaupun tanpa apa? Tanpa sholat. Ya, sebab asalnya yang diminta adalah apa? Yang dimaksudkan adalah apa? Meminta hujan. Ya. Jadi boleh dia berdoa sendiri. Ya. Boleh dia berdoa sendiri. Demikian pula sholat ya. Apa ini saya belum terangkan. Sholat istisqa dan sholat khusuf itu boleh dilakukan secara berjamaah dan boleh dilakukan sendiri-sendiri. Ya. Dan tentunya dilakukan secara berjamaah lebih afdal. Dan ini kaidah umum dalam seluruh solat sunnah. Kaidah umumnya, solat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah itu lebih afdal dilakukan secara berjamaah daripada solat apa? Sendiri. Ini kaidah umum. Jelas ya? Dalam solat tarawih, dalam solat istisqa, solat kusuf, demikian. Ya, kaidahnya. Jelas? Baik. Jadi orang istisqa boleh dengan dia berdoa. Dan boleh khatib imam dia berdoa di atas mimbar seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Datang orang mengadukan kurang air, maka Nabi berdoa sehingga turunlah hujan. Iya. Sehingga turunlah hujan. Demikian. Ini tanpa salat. Tanpa salat. Dan yang ketiga adalah dengan salat. Nah, inilah yang dibahas di sini tentang salat apa? Istisqanya. Kalau dia dengan salat bagaimana cara sholatnya? Jadi disunnahkan ketika terjadi jadab, jadab ini terjadi paceklik, ya terjadi kekurangan air, ya kekurangan air, maka disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Ini yang disebut dengan nama sholat apa? Al-istisqa. Ya. Dan kurangnya air ini, ini tentunya dengan karena sebuah sebab yang dimaklumi. Iya. Kenapa kurang air? Itu ada sebabnya yang dimaklumi dari sebab syar'iyah diterangkan. Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi bersabda, ya, "Lam yanqus qauman al-mikyal wal mizana illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultani alaihim wa lam yanna'u zakat amwalihim illa mun'ul qatra minas sama' walaula al-baha'im lam yumtaru." Nah, ini hadis ada kelemahan padanya, tapi Syekh Al-Albani menguatkannya dari seluruh jalan. Ya. Tidaklah satu kaum mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan adanya pacekli yang berkepanjangan, bertahun-tahun. Ya, berkepanjangan. Ya. Dan adanya kekurangan makanan. Ya. Dan akan ditimpa mereka oleh kelaliman penguasa terhadap mereka. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali akan ditahan tetesan air dari langit. Andai kata bukan karena hewan-hewan, mereka tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan hujan. Ya, jelas ya? Jadi dosa yang terjadi dengan manusia ini adalah sebab turunnya hujan. Apa sebab terhalangnya hujan itu turun? Andai kata bukan karena makhluk yang lain, kita tidak mendapatkan apa?
hujan. Iya. Maka ini hendaknya diingat bahwa adanya ya kekurangan hujan dan seterusnya ini mengharuskan kaum muslimin banyak memperhatikan dirinya, kembali bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dituntunkan melakukan salat yang melambangkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, memohon dengan sangat. Diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Lima, disahihkan oleh Tirmidzi, Abu Awana dan Ibnu Hibban. Ibnu Abbas berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an, mutabaddilan, mutakhashshi'an, mutarassilan, mutabarri'an, fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id. Iya. Lam yakhthub khutbatakum hadhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melakukan salat istisqa, mutawadhi'an, dengan penuh merendah diri. Ya, mutabaddilan. Ya. Dalam keadaan apa namanya? Sangat sederhana. Mutakhashshi'an, sangat khusyuk. Mutarassilan. Ya, beliau sangat pelan-pelan. Apa namanya? Tidak tergesa-gesa jalannya. Mutabarri'an, dan kelihatan sekali orang yang apa? Tabarru, sangat berharap kepada Allah. Fa shalla raka'ataini, maka beliau pun sholat apa? Dua rakaat. Inilah sholat apa? Sholat istisqa. Kama yusalli fil Eid. Sebagaimana dia sholat di Eid. Ini hadith dikuatkan ya oleh Syekh Al-Albani tentang masalah dia sholat seperti Eid. Karena itu kaifiat sholat istisqa sama dengan sholat apa? Sholat Eid kalau dilakukan. Ya, maka disunnahkan dilakukan bukan di masjid, tapi dilakukan di mana? Di lapangan. Ya, disunnahkan. Ya, sholatnya tersebut. Ya, di rakaat pertamanya takbirnya ada tambahan takbir 5, di rakaat 7 ada, di rakaat kedua ada tambahan takbir berapa? 5. Ya. Dan seterusnya dari kaifiat salat Id. Ya, kaifiat salatnya sama ya. Tapi khutbahnya perhatikan. Ibnu Abbas berkata, "Lam yakhthub khutbatakum hadhihi." Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Ya, tidak berkhutbah seperti apa? Khutbah kalian ini. Maksudnya khutbahnya bukan dua kali khutbah, bukan apa namanya, tidak sama dengan khutbah Id yang terlalu panjang atau misalnya ditekankan pada seluruh perkara yang dicakup, tapi dia adalah khutbah diarahkan kepada sesuatu, mengingatkan manusia agar supaya dia berbanyak istighfar, memohon kepada Allah agar supaya apa kekurangan air ini diangkat dan diturunkan kepada mereka hujan. Jelas ya? Baik. Jadi ini sholat istisqa. Ya, syariat sholatnya sama dengan sholat al-Id. Ya, dan di pelaksanaan istisqa dimulai dengan sholat dulu, kemudian apa? Hah? Kemudian khutbah. Ya, dan ini yang diterangkan di kebanyakan hadith. Ada sebagian hadith yang menjelaskan khutbah dahulu, kemudian apa? Kemudian sholat. Ya. Kemudian sholat. Ya, saya sekarang tidak menghadirkan ya derajat dan kedudukan hadith tersebut. Ya. Baik, saya belum sempat periksa kembali. Tapi ada riwayat yang menunjukkan tentang hal itu. Dan sebagian dari ulama kita menerangkan dua kaifiat. Baik, sekarang kita lihat pembahasan berikutnya. Kata beliau, ba'dahuma khutbatun. Padanya ada khutbah. Tatadammanu at-tadzkir. Khutbahnya terdapat di dalamnya tadzkir, peringatan. Wa targhib fit-tha'ah. Ya, dan mengingatkan tentang ketaatan. Mengingatkan tentang ketaatan. Ya. Kemudian kata beliau, ya. Wazajar anil ma'asiyah, dan mengingatkan agar supaya menghindari maksiat, menghardik, jangan sampai mendekati kemaksiatan. Ya. Nah, maka ini dari manfaat salat istisqa ini. Dan salat istisqa ini, ya, yang mengumumkan untuk melakukannya itu adalah dari penguasa. Mereka yang apa menentukan kemaslahatan di situ dan mengumumkannya. Ya, kalau mereka umumkan untuk melakukan salat istisqa, maka harusnya kaum muslimin melakukan apa? Salat tersebut, melakukan salat tersebut. Iya. Kata beliau, ya sudah diterangkan ya hukum salat istisqa, jumlah rakaatnya juga sudah diterangkan, tentang khutbahnya juga telah kita terangkan. Nah, kemudian yang ketiga ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam salat istisqa. Apa itu? Syaukani menjelaskan, "Wa yastakthirul imamu wa man ma'ahu min al-istighfari wad du'a bi raf'il jadab." Ya, da imam
dan siapa yang bersamanya, imam dan siapa yang bersamanya, itu maksudnya imam dan makmum yang ikut sholat bersamanya, memperbanyak dari istighfar, dari beristighfar dan berdoa, ya, biraf'il jadab, berdoa dengan apa? Biraf'il jadab, dan doanya di sini doa dan sama dengan yang lainnya, ya, dia berdoa mengangkat tangannya setinggi tingginya, ya, mengangkat tangannya apa? Setinggi tingginya, ya, sampai Nabi di khutbah Jumat itu beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiak beliau, sallallahu alaihi wasallam, jelas ya. Dan ini tentunya lebih dimaklumi kalau seorang hamba misalnya berdoa diangkat setinggi-tingginya, ini lebih menunjukkan apa? Menunjukkan kepapahannya dan sangat perlunya dia, ya, di dalam hal tersebut. Jelas ya? Maka ini dari bentuk istisqa. Jadi kalau diperintah untuk istisqa dan dilihat perlu manusia kepada istisqa, ya, di sinilah fungsinya khatib. Dia boleh di khutbah Jumat mengangkat apa? Mengangkat tangannya, mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon hujan. Iya. Jelas ya? Mohon hujan. Dan ini dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa berdoa di khutbah itu bukan hal yang dikatakan tidak disyariatkan. Dia adalah hal yang disyariatkan. Ya, tapi yang kita katakan tidak disyariatkan itu kalau dia berdoa di khutbah, doanya itu terus dia ulangi. Ya, maka ini perlu apa? Tuntunan khusus dalam hal itu. Jelas ya? Kecuali kata sebagian para ulama, kalau dia berdoa mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka mendoakan kebaikan untuk penguasa, ya, mendoakan kebaikan untuk rakyat secara umum, itu adalah hal yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan karena, apa namanya, diperlukan oleh manusia. Tapi itu pun oleh sejumlah muhakkikin dari para ulama, dikatakan bahwa itu dari perkara yang harusnya tidak dikontinyukan. Ya, tidak terus-menerus dilakukan. Dalam artian kadang suatu saat tidak dilakukan. Ya, sebab tidak ada tuntunan khusus yang mengatakan dilakukan setiap khutbah. Baik. Jadi berdoa mengangkat jadab. Setelah itu wa yuhawwiluna jami'an ardiyatahum. Kalau ada yang bawa rida, ya, atau dia pakai baju luar, pakai jaket misalnya, ya, atau ada yang pakai jas misalnya. Nah, maka setelah itu ridanya itu semuanya dia apa? Dia balik. Ya. Yuhawiluna jami'an ardiyatahum, semuanya imam makmum semuanya membalik ridanya. Jelas ya? Ridanya dia balik. Kenapa dia balik? Ini tafaulan. Ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan. Merubah keadaan. Dan ini disyariatkan, membalik rida ini disyariatkan dalam sejumlah hadis yang sahih di riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sampai sini? Ya. Bagaimana kalau orang tidak pakai rida, dia cuma pakai baju saja, apakah bajunya dia lepas, dia buka? Hah? Terus dia balik? Ya, jawabannya tidak, di sini yang dibalik hanya apa? Hanya rida. Ya, kalau dia bagi kopi, apa kopinya dia buka, kemudian dia balik kopinya? Ya, jawabannya tidak. Ya, jelas ya? Demikian pula misalnya kalau di seperti di Timur Tengah sana, kebanyakannya orang pakai imamah, apa namanya, dihamparkan di atas. Ya. Maka orang-orang awam biasanya kalau sholat istisqa imamahnya dibalik sama dia. Ya, dan ini difatwakan oleh ulama kita itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan kalau dia pakai apa? Pakai rida atau dia pakai sesuatu yang diletakkan di atas pundaknya. Biasanya ya orang-orang sana ada pakaian sendiri yang dipakai untuk di luar itu disebut dengan nama bist. Ya, ini apa namanya disyariatkan untuk apa? Dibalik. Jelas ya? Kalau membalik imamah tidak. Membalik imamah, membalik kopiah itu tidak disyariatkan. Jelas ya? Baik, maka ini sholat istisqa. Selesai sudah pembahasan tentang sholat istisqa. Ya, kitabul janaiz. Kitab al-janaiz. Pembahasan tentang jenazah ini, ya, biasanya dimasukkan dalam bab sholat. Karena ada kaitannya dengan sholat jenazah. Berhubung karena jenazah itu terkait dengan jenazah, tidak di dalam masalah sholat saja, ada di dalam hal yang lain, maka para ulama, ya rahimahumullah, mengkhususkan pembahasan khusus berkaitan tentang jenazah ini. Nah, kitab al-janaiz. Al-janaiz itu jama' dari jenazah. Jama' dari jenazah. Bisa dibaca jenazah, bisa dibaca jinazah. Ya, dan sebagian para ulama yang membedakan di dalam bacaan sesuai dengan maksud penggunaannya. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa bab pembahasan. Bab yang pertama, kata beliau, babu iadatul marid, bab mengunjungi
orang yang sakit. Ya, bab membesuk orang yang sakit. Nah, di sini beliau uraikan sejumlah pembahasan. Kita berikan catatan untuk 10 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang hukum membesuk orang sakit. Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata, "Minas sunnati iyadatul marid." Dari sunnah mengunjungi orang yang sakit. Ini hal yang disunnahkan. Sebab itu adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Sebagian riwayat ada 6, dan sebagian riwayat ada disebutkan 9. Iya. Baik, salah satunya adalah iyadatul mariyud, wa iyadah al-mariyud. Ya, dan mengunjungi atau membesuk orang yang sakit. Itu salah satu hak seorang muslim. Dan di dalam hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah menyebutkan seorang muslim sepanjang dia masih mengunjungi saudaranya yang sakit, maka dia berada di dalam lingkaran surga sampai dia kembali. Jelas ya? Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengunjungi saudara yang sakit. Nah, kemudian yang kedua tentang mentalqin syahadataini. Kata Syaukani, wa talqinul muhtabar asyhadataini. Dan disunnahkan mentalqin. Ya, mentalqin itu memperdengarkan kepadanya, menuntunnya untuk membaca apa? 2 syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dia berkata asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Baik, tentang mentalqin ini dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana itu lain ya, yang talqin di dalam hadis Abu Sa'id. Ya, riwayat al-Jama' kecuali al-Bukhari. Riwayat Muslim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Ya. Ditalqin dengan syahadat ini. Ya, supaya dia mengucapkan syahadat itu. Kalau dia baca la ilaha illallah itu sudah cukup. Tapi kalau bisa ditalqin sempurna, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ini lebih apa? Lebih lengkap. Ya. Kalau tidak, maka cukup ditalqin dengan apa? La ilaha illallah, maka itu sudah cukup. Dan di dalam hadis Mu'adz yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, pembahasan yang ketiga dari sunnah juga yang disebutkan di sini. Ya. Kata beliau, wa taujihuhu, dan menghadapkannya, yaitu menghadapkan kemana? Ke kiblat. Ya, menghadapkan ke kiblat. Ya, tentang menghadapkan ke kiblat ini, ya, tentang menghadapkan jenazah ke kiblat, ini ada beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Syaukani di syarah. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala melemahkan seluruh riwayat tersebut dalam Ahkamul Janaiz. Dan beliau katakan tidak disyariatkan, bahkan telah dinukil dari sebagian as-salaf, mereka tidak senang. Ya, diarahkan ke kiblat. Bahkan dia katakan, saya ini muslim. Ya, kenapa? Saya diarahkan seperti ini. Jelas ya? Nah, tapi mungkin bagi para ulama yang mengatakan hal itu, ya, melakukan hal ini, mungkin mereka mengambil sisi-sisi pendalilan yang lainnya dari keutamaan menghadap ke kiblat. Keutamaan menghadap ke kiblat. Iya, jelas ya. Dan tidak diragukan, seorang apabila dia bertumpu sesuai dengan dalil yang ada di dalam masalah, itu lebih baik baginya. Baik, kemudian yang keempat, memejamkan mata orang yang meninggal. Kata Syaukani, wa takmiduhu ila mata, dan memejamkan matanya kalau dia meninggal. Iya. So, orang yang meninggal itu wajar matanya apa? Ya, tidak terpejam, sebab ya diterangkan di dalam hadis Ummu Salamah
dalam riwayat Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk mengunjungi Abu Salamah. Nah, dan pandangan mata beliau telah sangat berat. Maksudnya sudah meninggal dalam keadaan matanya masih melihat. Fa'aghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup mata itu. Jadi ini memejamkannya, Nabi memejamkan matanya. Kemudian Nabi berkata, "Innar ruha idza qubida atba'ahu al-basar." Sungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka mata pun mengikutinya. Ya. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa ya, mata yang tetap melihat ya, mengarah kepada ruhnya yang keluar, ini terjadi pada orang yang salih maupun orang yang apa? Tidak salih. Jadi jangan dianggap bahwa ya itu dari tanda su'ul khatimah misalnya, kalau matanya terbelalak. Itu belum tentu. Sebab memang setiap jiwa seperti itu, keluar matanya mengikuti apa? Ya, mengikuti ruhnya. Nabi mengabarkan hal ini. Ini terjadi pada Abu Salamah, seorang sahabat mulia. Ya, Nabi doakan setelah itu, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu bil mahdiyyin." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di mahdiyyin, maksudnya di surga. Ya. Jadi doa Nabi syafaat untuk Abu Salamah, nanti derajat beliau diangkat di mana? Di surga. Dan ini salah satu di pembahasan syafaat, salah satu dalil ya tentang syafaat, bahwa ada syafaat di hari kiamat kelak, bentuknya sebagian penduduk surga dengan syafaat derajatnya akan lebih ditinggikan, lebih diangkat dan ditinggikan. Kemudian Nabi lanjutkan doanya, ya, "Waqsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlifhu fi aqibihi." Ya, lapangkanlah untuknya di kuburnya, cahayailah untuknya dalam kubur, ya, dan apa namanya, berikanlah ganti yang baik untuk keluarganya. Nah, jelas ya. Jadi ini dalil menunjukkan disyariatkannya meminjamkan mata orang yang meninggal. Kemudian kata beliau, berikutnya dari sunnah berikutnya yang dipandang oleh Imam Syaukani, membaca surah Yasin. Kata beliau, "Wa qira'atu Yasina alaihi," dan membaca Yasin terhadapnya. Ya, ini beliau tekankan di sini membaca Yasin. Ya, karena ada sejumlah hadis yang menjelaskan tentang membaca surah Yasin ini. Dan Imam Syaukani memandangnya kuat. Tapi hakikatnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Yasin semuanya adalah lemah. Semuanya adalah lemah. Karena itu Ad-Darqutni berkata, tidak ada di dalam pembahasan surah Yasin satu keutamaan pun yang sahih. Tidak ada satu keutamaan pun yang sahih di dalam membacanya. Semuanya dalam hadis yang lemah. Jelas ya, karena itu tidak disyariatkan membacakan surah Yasin. Yang disyariatkan sebagaimana yang telah lalu adalah apa? Ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian wal mubadara bitajhizihi. Ya. Berikutnya yang keenam, penyegeraan penyelenggaraan jenazah disegerakan. Mubadara, ada mubadara, disiapkan jenazahnya, diselenggarakan. Bitajwizi hayatihi. Kenapa disegerakan? Ya karena sudah selesai hidupnya, ya kan? Maka sekarang dia sudah mati, sudah meninggal. Disegerakan maupun tidak disegerakan sama saja, dia sudah apa? Sudah meninggal. Karena itu disegerakan itu lebih utama, baik, lebih utama baginya. Nah, karena itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil jinazah." Bersegeralah kalian dengan jenazah. Ya, walaupun konteks riwayat setelahnya menunjukkan bahwa bersegera ini dalam masalah mengantarnya, tapi kalimat "asri'u bil jinazah" ini mencakup seluruh perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan apa? Penyelenggaraan jenazah. Kita diperintah untuk bersegera. Nah, ini hadis kelanjutannya, "Fa in kanat salihatan ya qarrabtumuha, fa in kanat salihatan qarrabtumuha ila al-khair, wa in kanat ghayra dhalik ya fasyarrun tad'unahu an riqabikum." Kalau dia adalah jenazah yang salih, maka sebaik-baik perkara yang kalian dekatkan. Dan apabila dia jenazah yang selain daripada itu, maka suatu yang jelek yang kalian letakkan di atas apa namanya, punggung-punggung kalian. Ya, maka ini di atas punggung-punggung kalian ini menunjukkan bahwa asalnya jenazah itu di apa? Dipikul jenazah itu. Asalnya dipikul di atas punggung. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita akan bahas mungkin itu di dalam masalah mengantar jenazah nanti. Iya. Kemudian berikutnya, iya, wal qada'u lidainihi, ya, membayar
apa namanya, utang mayit. Ya, hutang mayit itu dibayar. Ya, ditunaikan hutangnya. Nah, sebab di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai apa namanya? Dilunasi untuknya. Sampai dilunasi untuknya. Jadi hutang ini ya dilunasi itu awal yang pertama. Jadi kalau dia punya harta, hak yang paling pertama dikeluarkan dari hartanya sebelum dibagi warisan itu, dibayar dulu hutangnya. Dibayar dulu apa? Hutangnya. Dan hutang ini ada dua macam. Ada hutang kepada manusia dan ada hutangnya kepada apa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Apa maksudnya hutangnya kepada Allah? Ya. Kalau jenazah ini belum haji, maka dikeluarkan dari apa yang dia tinggalkan, ya bekal yang dengannya bisa ada orang yang menghajikannya. Ada orang yang apa? Menghajikannya. Apakah dari keluarganya maupun yang lain? Ya. Jadi kalau hutang kepada manusia saya dibayar, apalagi hutang kepada apa? Kepada Allah. Fadainullahi ahakku ayyukda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk apa? Untuk ditunaikan, untuk dibayar. Jelas ya? Kemudian diantara hal yang disebutkan oleh Syaukani di sini, watasjiyatuhu. Ya, disunnahkan mayit itu ditasjiyah. Ya. Mayit itu ditasjiyah. Ini diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibarah, muttafaqun alaih. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tatkala meninggal, beliau ditasjiyah. Ditasjiyah itu artinya dihamparkan di atasnya kain. Dihamparkan di atas kain dengan burd. Burd ini adalah kain yang bergaris-garis. Kain yang bergaris-garis, hibarah. Ya, kalau hibarah ini menunjukkan bahwa kainnya ada warna-warnanya. Ya, ada warna-warnanya di atas kain tersebut. Nah, muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, jadi ini menunjukkan disyariatkannya ditasjiyah, ditutup. Ya, dia dengan kain tersebut. Dan disebutkan pembahasan berikutnya oleh Syaukani, yang ke-9, mencium mayit. Kata Syaukani, wa yajuzu taqbiluhu, dan boleh mencium mayit itu. Boleh menciumnya. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari, anna Abu Bakar dakhal fa basara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajja bi burdihi fa kashafa an wajhihi wa akabba alaihi fa qabbalah. Ya, Abu Bakar masuk dan ia melihat Rasulullah musajja, ditutup dengan kain dari burd yang kita sudah terangkan tadi, maka Abu Bakar menyingkap wajahnya lalu beliau pun mencium Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau mencium wajahnya, apa namanya, wajah yang disingkap kemudian mencium, berarti yang dicium adalah apa? Ya, keringnya. Jelas ya? Kemudian ya, itu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, kemudian kata Syaukani di sini dalam pembahasan yang ke-10, ya, beliau tekankan lagi beberapa etika yang terkait dengan orang yang sekarat. Kata beliau, wa 'alal marid ayyuhsina adh-dhanna bi rabbih wa yatuba ilayhi wa yatakhallafa min kulli ma alayhi. Atas seorang yang sakit, hendaknya dia berbaik sangka kepada Rabb-nya. Hendaknya dia berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ini penting, berbaik sangka. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan su'udzon kepada Rabb-nya. Dia berbaik sangka. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin yanzilu bih." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharap mati hanya karena lantaran bahaya yang turun kepadanya. Ya. Ini sering ya terjadi. Nah, Nabi anjurkan, "Ain kana la budda mutamannian," kalau memang harus dia itu mengharap karena dia merasa fitnah sangat dahsyat, ya. Maka dia doanya begini, "Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li." Ya. Ya Allah, hidupkanlah saya sepanjang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah saya sepanjang kematian itu lebih baik bagiku. Jelas ya? Ya, kalau dia harus tamani, itu yang dia baca.
Dan ini menunjukkan dia serahkan seluruh urusannya kepada Rabb-nya, bukan berbaik, bukan berjelek sangka, tapi dia tetap berbaik sangka kepada Rabb-nya. Jelas ya? Kemudian wa yatuba ilaihi, dan dia bertobat. Ya, sebab ini di keadaan seorang itu sakit, apalagi dia sakarat, ya harusnya dia lebih banyak mengingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ajal ini sebentar lagi akan selesai ya, dan sebentar lagi dia menghadap kepada Allah, maka sepanjang masih ada kesempatan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatakhallasa min kulli ma alaihi, dan dia hendaknya menyelesaikan segala kewajiban yang masih dibebankan terhadapnya. Ya, kalau dia punya hutang, dia lunasi hutangnya. Ya, kalau ada hal hak orang yang ada pada dirinya, dia berwasiat. Ya, si fulan ada kewajiban terhadap saya sekian, si fulan begini dan begini, dia tulis di wasiatnya. Ya, dia tulis di wasiatnya. Jelas ya, ini dari kewajibannya. Sebab akan datang mungkin nanti di pembahasan wasiat. Ya, mahakum ri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu maktubun indah. Ya, dalam hadis Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tidaklah hak seorang muslim ya, yang sesuatu itu ada padanya kecuali dia harus berwasiat. Ya, tidaklah dia tidur dua malam ya, kecuali dia harus berwasiat dan wasiatnya sudah tertulis di mana? Di sisinya. Wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Ini menunjukkan bahwa seorang itu bersegera dalam hal ini, dia menjaga etika-etika sehingga kewajiban-kewajiban terhadap dirinya semuanya ditunaikan, keluarganya menunaikan setelahnya, dan itu dari hak orang yang hidup dari keluarganya terhadap si mayit. Dan kalau dia punya hutang ya pemerintah juga ya, kalau misalnya orang itu tidak punya, keluarganya tidak ada biaya untuk melunasinya, maka pemerintah boleh melunasinya dari baitul mal, dari baitul mal, sebab ini dari apa namanya hak seorang muslim. Baik. Ya, berikutnya kata beliau faslun, fasal. Ya, fasal ini tentang masalah ghuslil mayyit, tentang memandikan jenazah. Ya. Sini beliau menguraikan tentang memandikan jenazah dan ada 4 pembahasan yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama tentang kewajiban memandikan jenazah. Asy-Syaukani berkata, "Wa yajibu ghuslul mayyitil muslimi 'alal ahya." Dan wajib ya memandikan jenazah seorang muslim. Dan kewajibannya ini wajib atas orang-orang yang hidup. Wajib atas orang-orang yang hidup. Nah, sudah berlalu pembahasannya di bab mandi. Ya, salah satu sebab wajibnya mandi adalah karena apa? Karena meninggal. Ya, maksudnya orang yang hidup wajib memandikannya. Ya, wajib memandikan jenazah. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya. Dan dia adalah fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian, maka gugur terhadap sebagian yang lainnya. Jelas? Namun siapakah yang paling berhak di dalam memandikannya? Ya. Nah, di sini kita akan bahas di pembahasan yang kedua, kriteria orang yang memandikan jenazah. Nah, kata beliau, wal qaribu aula bil qarib. Ya. Idza kana min jinsihi wa ahadu az-zawjayn bil akhar. Dan seorang kerabat, dia lebih berhak memandikan kerabatnya. Kalau dia dari jenisnya, maksudnya kalau kerabat yang meninggal laki-laki, ya dia laki-laki, maka dia lebih berhak daripada selainnya. Orang yang bukan kerabatnya. Ya, demikian pula seorang perempuan, kerabat mayit yang meninggal perempuan, ya, maka si perempuan ini lebih berhak memandikannya daripada perempuan yang bukan kerabatnya. Jelas ya? Maka kerabat itu lebih didahulukan di atas yang lainnya. Demikian pula kalau dia apa? Suami istri, maka suami lebih berhak memandikan istrinya, demikian pula sebaliknya, istri lebih berhak memandikan suaminya. Ini diterangkan di dalam hadis Aisyah riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Aisyah berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbar ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'." Ya, kata beliau, andai kata saya tahu apa perkara yang sudah berjalan bersamaku, ya, maka pasti tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali istrinya. Kecuali istrinya. Nah, sebab ini dipahami oleh Aisyah bahwa memang yang paling berhak dalam memandikannya adalah siapa? Ya, istri orang yang meninggal. Harusnya para istri yang lebih berhak
di dalam memandikannya. Nah, jelas ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, ya, Nabi berkata kepada Aisyah, "Laumuttu qabli laghassaltuki." Ya, andai kata engkau meninggal sebelumku, maka saya akan memandikan engkau. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Ya, di sini Rasulullah berkata, "Saya akan memandikan engkau." Nah, maka ini dasar yang menunjukkan bahwa ya, pada suami istri harusnya dia lebih dahulu, yang lebih didahulukan. Dan ini dikiaskan kepada hal yang lain yang merupakan kerabatnya, itu yang lebih didahulukan di dalam dimandikannya, dalam memandikannya. Dan harusnya orang yang memandikan itu adalah orang yang mengetahui bagaimana tata cara pelanggaran jenazah. Ya, tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat. Nah, kemudian dia pandai mengurus jenazah tersebut. Ya, tahu jenazah itu apa yang harus dibersihkan. Ya, apa yang harus dibersihkan. Kemudian kalau misalnya ada yang meninggal, ya, kira-kira najis apa yang keluar dari dirinya. Kalau keluar najis, dia terus keluar bagaimana cara apa namanya menghentikannya. Ya, dan seterusnya, ini dari hal-hal yang hendaknya dia bisa memahaminya. Jelas ya? Dan yang seperti ini membersihkan najis, ya. Ya, biasanya ada yang meninggal, tetap ada kotoran yang keluar. Ya. Makanya di orang umum pun dia mereka punya cara-cara untuk apa namanya menyelesaikan hal tersebut. Menyelesaikan hal tersebut. Maka pengetahuan yang seperti ini juga diperlukan. Pengetahuan yang seperti ini diperlukan. Kemudian pembahasan yang ketiga, cara memandikan jenazah. Asy-Syaukani berkata, "Wa yakunul ghuslu thalathan aw khamsan aw aktsara bima'in wa sidr." Ya. "Wa fil akhirati kafur wa taqaddamul mayamin." Ya. Kata beliau, dan hendaknya mandi itu, ya, wa yakunul ghuslu, di sini pakai di fathah ghain ya, sebab yang diinginkan air yang dia mandikan dengannya. Berapa kali dia dimandikan? 3 kali, atau khamsan, atau 5 kali, atau aksar, atau lebih. Jadi boleh 3, 5, kalau ingin lebih, maka ganjil. 7, 9, ya, kalau memang diperlukan ya, kalau memang diperlukan. Jadi lebih itu boleh kalau apa? Kalau diperlukan. Sebab memang hadisnya seperti itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintah ya, para perempuan yang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummu Athiyah riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Beliau berkata, "Iksilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dalika in ra'aytunna." Ya. Cucilah dia, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali. Atau lebih daripada itu. Kalau memang kalian memandang itu perlu. Kalau memang kalian memandang itu perlu. Jelas ya? Nah, jadi itu cara memandikannya. Cara memandikannya. Apakah disiram 3 kali? Dan sudah kita sebutkan ya. Disiramnya dengan apa? Hah? Ya, kita terangkan tentang memandikan. Bahwa memandikan itu, ya asalnya tidak tergambar. Memandikan tanpa di apa? Tanpa digosok. Ya. Tapi tentunya yang dia gosok, kalaupun dia gosok, maka dia menggosok bagian-bagian yang mungkin untuk dia apa? Dia gosok. Iya. Ini bagi siapa yang dia kerabat tapi bukan suami istri. Bukan suami istri. Berbeda kalau dia suami istri, tentunya itu akan lebih luas baginya. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini, bima'in wasidr. Dengan air menggunakan apa? Menggunakan daun bidara. Ya, daun bidara itu punya bau yang sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali untuk apa? Untuk jenazah, sangat bermanfaat sekali untuk jenazah. Karena itu dia didahulukan dengan menggunakan sidr, menggunakan apa? Daun bidara. Wa fil akhirah kafur, dan di cucian yang terakhir pakai kapur barus. Di cucian yang terakhir dia pakai kapur barus. Nah, dan ini apa yang disebut oleh Syaukani ini semuanya diambil dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang bagaimana caranya. Itu diterangkan dalam hadith Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Dan di akhirnya kafur. Wa taqaddam al-mayamin, didahulukan yang kanan. Jadi kalau jenazah itu kanan diletakkan, maka di sebelah kanannya dulu yang dicuci. Bagian tubuhnya sebelah kanan. Ya. Kemudian sebelah kiri, kemudian dicuci, dimandikan apa? Seluruhnya. Kalau bisa 3 kali, 3 kali, 5 kali, 5 kali,
ya. Tidak bisa 5 kali ini lebih, maka berapa? 7 kali. Ya, lebih daripada itu tidak ada masalah. Yang penting diperlukan. Jelas ya? Yang penting diperlukan. Nah, baik. Ya. Dan kalau dilihat dari maksud dimandikannya, dilihat dari maksud dimandikan, mandikan jenazah itu supaya dia dalam keadaan bersih. Ya. Kalau ada dari jenazah tersebut hal yang perlu untuk dibersihkan dari najis yang melekat, dibersihkan. Atau dari hal yang tidak baik pada sebagian di rambutnya misalnya, dan perlu untuk diberikan sampo untuk membersihkannya, tidak apa-apa. Jelas ya, sepanjang apa namanya itu tidak membahayakan mayit. Sepanjang tidak membahayakan si mayit. Ya, sebab mayit itu dia itu diperlakukan sama seperti dia hidup. Diperlakukan sama seperti apa? Dia hidup. Sebab Nabi telah memberikan ketentuan. Ya, kasru idhamil mayit ka kasrihi hayyan. Ya, mematahkan tulang jenazah mayit itu sama dengan mematahkannya dalam keadaan hidup. Jelas ya? Ya, karena itu dia diperlakukan asalnya sama ketika dia hidup. Baik. Ya, ini secara apa namanya ringkas berkaitan dengan memandikan jenazah. Ya, tidak terlalu banyak sebenarnya tuntunan-tuntunan. Tidak seperti yang dalam masyarakat terlalu banyak aturan-aturannya inilah itulah. Sehingga kadang ada orang takut dia memandikan jenazah. Atau merasa memandikan jenazahnya tidak syah. Ya. Baik, kemudian kata beliau, ya ini pembahasan yang keempat, yang memandikan orang yang mati syahid. Tentang memandikan orang yang mati syahid. Yang memandikan orang yang mati syahid, ya, Asy-Syaukani berkata, wala yughassalu asy-syahidu. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Kenapa tidak dimandikan? Sebab Nabi SAW memberikan ketentuan seperti itu. Nah, memberikan ketentuan seperti itu. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Jabir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' baina ar-rajulaini min qatl uhdin fi tsaubil wahid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggabungkan dua jenazah dari yang terbunuh di perang Uhud dalam satu pakaian. Ya. Dan Nabi berkata, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an? Dari dua ini siapa yang paling banyak hafal Qur'annya? Paling banyak mempelajari Al-Qur'an. Maka kalau diisyaratkan kepada salah satunya, maka ia yang lebih didahulukan untuk apa? Dimasukkan ke dalam lahad. Ya, dan penyebutan kalimat lahad di sini menunjukkan bahwa lahad itu yang lebih banyak dikenal. Akan datang nanti insyaallah pembahasannya di penguburan. Ya, tentang amat yang mana lebih utama cara menguburkannya. Setelah itu wa amara bidafnihim fi dimaihim, dan Nabi perintah supaya orang mati syahid ini dikubur di darah-darah mereka. Ya, di darah-darah mereka. Jadi masih di pakaian yang mereka pakai yang masih ada darahnya itu mereka dikubur dengan hal itu. Ya. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolati. Dua hal. Tidak dimandikan dan tidak apa? Tidak disolati. Ya, ini keutamaan khusus. Diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad, la tughassiluhum fa inna kulla jarhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumil qiyamah. Jangan kalian solati, jangan kalian mandikan mereka. Sebab setiap luka dan setiap darah yang keluar itu akan menghambur bau misk darinya pada hari kiamat. Ya. Dan Nabi tidak mensolati mereka, tidak mensolati jenazah. Jenazah orang yang mati syahid. Yang dikatakan orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati di mana? Hah? Di medan pertempuran, itu orang yang mati syahid. Ya. Jelas ya? Dalam istilah fuqaha. Ada medan pertempuran jihad, ya. Dia meninggal di situ, ah inilah yang diperlakukan seperti ini, mati syahid. Jelas ya? Karena itu siapa yang meninggal di atas ranjangnya, ya. Apalagi kalau dia meninggal di hukum mati, ya ditembak misalnya. Ya. Dia tidak dihitung mati syahid. Terhitung mati apa? Mati biasa. Terhitung mati biasa. Maka diperlakukannya seperti biasa, dikafani dan seterusnya, dikafani dan seterusnya. Ya, karena itu setelah meninggal tidak boleh dikatakan asy-syahid fulan, asy-syahid fulan. Ya, orang yang mati syahid saja tidak dikatakan asy-syahid fulan. Ya, tidak disebutkan asy-syahid misalnya sahabat fulan. Ya. Ada sebagian sahabat memang kita katakan syahid. Sebab Nabi mempersaksikan bahwa dia adalah apa? Syahid. Tapi yang tidak ada persaksian, maka tidak boleh memastikan padanya dia apa? Mati syahid. Jelas ya? Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang memandikan mayit.
Ya baik, sampai sini dulu ya. Kita sambung nanti insyaallah taala jam 9. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.